Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami hanya ingin kembali mewasiatkan ya, kepada diri kami secara pribadi dan kepada kita semua bahwa sepertiga dari bulan suci Ramadan telah berlalu, Bapak Ibu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sepertiga ini, kata Nabi, "Wa thulutsu katsir." Sepertiga itu banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepertiga, kurang lebih 12 hari sudah berlalu dari bulan suci Ramadan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita sudah diterima insyaallah. Namun bukan berarti kita stop dan cukup sampai di situ, tidak. Masih ada 28 atau 27 hari. Ya, kalau misalnya jadi 29 atau 30, masih ada 27 atau 28 hari lagi yang ada di depan kita insyaallah. Sebagaimana kita telah beribadah di 12 hari ini Bapak Ibu, maka hari-hari yang tersisa ke depan 27 sampai 28 17 sampai 18 hari ke depan, ya, itu harus kita juga berusaha untuk menjaganya dengan baik, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami perlu sampaikan apa yang dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Kata beliau, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, adalah kesempurnaan di akhir dari pelaksanaan satu ibadah dan bukan kekurangan yang terjadi di awal. Mungkin 12 hari ini atau bahkan mungkin sampai dengan 20 hari ke depan, ya, sampai dengan 20 hari Ramadan, mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Tapi perlu kita jaga Bapak Ibu, semakin sedikit tersisa bulan suci Ramadan, itu semakin lebih mulia untuk kita jaga. Kenapa? Karena al-kamalu al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang dinilai oleh Allah adalah kesempurnaan di akhir dan bukan kekurangan yang terjadi di awal. Dan itu sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Di dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu dinilai dengan akhir-akhir pelaksanaannya. Pada akhir pelaksanaannya, solat kita, kita masuk dengan takbiratul ihram, ya, dengan niat lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha khusyuk. Tiba-tiba di pertengahan solat kita mulai banyak pikiran, misalnya ini contoh, tiba-tiba di pertengahan solat kita mulai banyak pikiran yang tadinya tidak pernah kita pikirkan di luar solat, itu biasanya muncul di dalam solat. Makanya ada orang bilang, kalau Anda kehilangan kunci motor, susah didapatkan, cobalah ambil air wudhu solat 2 rakaat. Sebentar akan teringat, oh ternyata di sana kunci motor. Kenapa? Karena luar biasa syaitan itu tidak akan pernah bosan mereka menggoda manusia. Kalau mereka tidak sempat atau tidak berhasil menggoda manusia dalam hal bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan menggoda manusia untuk merusak ibadah mereka. Salah satunya adalah datang dengan memunculkan segala macam pikiran. Dan syaitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, inna syaitana yajri ala bni adam majrad dam. Syaitan itu mengalir bersama dengan peraliran darah di dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka muncul berbagai macam pikiran di pertengahan solat, padahal di awal kita berusaha khusyuk, kita takbir lillahi ta'ala. Muncul di pertengahan solat misalnya, kita merasa, kayaknya saya ini sedang diperhatikan oleh orang,
akhirnya dia perbagus sholatnya, muncul rasa riya ingin dilihat, atau di pertengahan sholat pikirannya mulai bercabang. Tapi jika itu terus kita lawan, Bapak Ibu jemaah sekalian, dan kita terus berusaha untuk kembalikan kepada kekhusyukan dan kepada keikhlasan, hingga akhirnya di akhir sholat kita terus bertarung dengan syaitan. Ya, kita terus bertarung dengan syaitan, berusaha untuk mengalahkan syaitan. Kadang-kadang kita berpikiran keluar, ya, tidak fokus lagi dengan sholat. Kadang-kadang kita kembalikan lagi, kita fokus lagi dengan sholat kita. Kadang-kadang kita memikirkan ada orang yang sedang memperhatikan kita, tiba-tiba kita kembalikan lagi, kita ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di akhir sholat dan sampai dengan salam. Maka yang seperti itu, kata para ulama kita, yang dinilai oleh Allah adalah perjuangan kita hingga di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir pelaksanaannya. Perjuangan kita untuk mengembalikan kepada keikhlasan, kepada kekhusyukan di dalam sholat kita, ini contoh saja Bapak Ibu, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan segala was-was yang didatangkan oleh syaitan, kita berusaha, beda dengan orang yang datang was-was dari syaitan, dia ikut dengan bisikan itu. Yang tadinya cuma satu pikiran, akhirnya dia buat bercabang-cabang, dia sendiri yang sudah buat. Sampai dengan salam, ini berbahaya. Bisa-bisa dia keluar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada orang yang sholat dalam satu saf yang sama, tapi kadang ada yang keluar dengan membawa pahala sempurna, ada yang membawa setengahnya, ada yang membawa sepertiganya, ada yang tidak membawa apa-apa kecuali kewajibannya sudah terlaksanakan, tapi pahalanya dia tidak dapatkan. Nah, itu bahaya, karena na'udzubillahi min dzalik, mungkin dari awal sampai akhir memang kekhusyukannya tidak ada sama sekali misalnya. Begitu pula dengan semua amalan Bapak Ibu, termasuk amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan 12 hari kemudian, sudah cukuplah, lumayan sudah 12 hari. Apalagi kalau sudah ada yang khatam Al-Quran, kemudian sudah cukup, sudah khatam satu kali. Tidak, tetap terus baca, terus ambil Al-Quran. Bahkan justru di akhir-akhir itu tambah lagi semangat kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana contoh kita yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, semakin mendekat akhir dari bulan suci Ramadan, semakin semangat beliau bertambah. Dan itu dicontohi oleh para ulama kita, yang tadinya mereka satu kali khatam dalam satu hari, ulama-ulama kita dulu satu hari satu kali khatam, di akhir-akhir Ramadan mereka akan dua kali khatam dalam satu hari. Bayangkan semangat mereka bertambah di akhir, karena penentuan itu di akhir. Sebagaimana juga kata Ibnul Jauzi dan yang lainnya, mereka mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana seorang yang memacu kudanya, misalnya dalam lomba, dalam pacuan kuda, begitu dia start kencang sekali, di pertengahan mungkin sudah, ya, sudah mulai ngos-ngosan kudanya, tapi kalau sudah ada garis finish di depan, mau itu kuda sudah ngos-ngosan, sudah keluar liurnya atau apa, tetap akan dicambuk karena garis finish sudah di depan. Supaya apa? Supaya lebih kencang lagi karena garis finishnya sudah di depan. Begitu semua amal ibadah kita. Jangan 12 hari ini, ya, sudah membuat kita terlena, akhirnya yang tersisa ke depan, biasa-biasa saja, yang penting saya sudah khatam, yang penting saya sudah pernah kasih berbuka puasa, saya sudah sering tarawih, saya sudah, tidak. Semakin tambah semangat kita beribadah Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup Ramadan kita tahun ini insya Allah dengan kita keluar membawa pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari api neraka, dan yang paling penting juga adalah kita keluar dengan membawa predikat la'allakum tattaqun. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap terus jaga semangat ibadah kita kepada Allah dan selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.